Ya, saya Alexander Rossi, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, atas nama pribadi, keluarga, dan seluruh aparatur sipil negara, menyampaikan selamat dan sukses atas dilantiknya Bapak dan Ibu anggota DPR yang terhormat periode 2019-2024. Kiranya dengan pelantikan ini, kita semua bisa membangun kerjasama, kemitraan yang baik, bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, bekerja dengan keras, bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, bekerja dengan penuh kasih untuk membangun Yapen lebih baik lagi, menuju Yapen yang lebih nyaman, lebih maju, dan lebih sejahtera. Kiranya Tuhan menyertai kita sekalian.